Mbak Rofiah, saya ada tantangan. Saya mau beli mie balungan pakai gelas 3 liter full jadi satu. Penuh ya Mbak ya? Sama Mbaknya langsung dibikinin lor. Oke, monggo. Pertama-tama ini apa Mbak? Bawang putih. Bawang putih. Ya. Garek itu baunya harum lor. Jadi Mas Tarsio kita lor berkunjung nek kucingane Pak Gedek ya lor. Ini pesen sing ora ono nek tempat yo. Jenenge mie balungan, ngono lho. Kok mau habis ya, Mbak ya? Nggih. Bawa berapa kilo tadi balungannya? 15. Alhamdulillah 15 kilo. 15 kilo tinggal segini. Hmm. Lho Mbak iki sejam rolas lho, Mbak. Oh, cepet ya, Mbak ya? Nggih, alhamdulillah. Satu porsi berapa iki? 15.000. Satu porsi mie balungan 15.000, Lur. Mbak enak mau asih royal, Lur, Lur. Ora ana aturan, Lur, Lur. Rugi lho, Mbak, sampean kok. Alhamdulillah, enggak. Enggak ya, aman ya, Mbak ya? Nggih. Ayo nang ngawasi lho, bral bul ya. Kuwi ora ana aturan tenan iki. Ini mulai buka jam berapa, Mbak iki? Jam 10. Jam 10 pagi. Sampai jam 7 malam? Iya. Oh, okay. Tapi rata-rata kalau mie balungan ini habis jam berapa rata-rata? Kurang lebih jam 3. Jam 3 udah habis ya? Iya. Sepi. Ono Mbak sing teko adoh nunggu ono Mbak? Enten Jogja sama Purwodadi. Oh, lihat dapat informasi dari mana dia kok bisa datang ke sini jauh-jauh? Iya, Facebook. Lihat Facebook ya? Facebook ya, Pak. Kasihan ya, Mbak ya, kalau habis ya kasihan. Ya. Mau dibuatin nggak ada balungannya, ya kan? Kasihan. Ya, Mbak, ini ngomong asil, Lur. Royale minta ampun, Lur. Jujuran, ini. Masalah tingkat kepedesan bisa request ya Lur. Arep sedengan apa pedes banget kaya pedese omongane tonggo. Tule ternyata. Hati-hati ya Mbak ya. Iki nek wong ora pinter mlebok kene lho Lur. Wis utah kabeh lho. Serius. Soalnya bolongannya cilik, ini oke ya Mbak. Seperti inilah lho, Lur, penampakannya. Wih lho, Ramuat. Mas. Mas diajari Mas gede ki mesti. Aduh, Ramuat Lur, tetap terus Mbak. Aduh, bicaranya, aduh, sampai tua-tua Mbak. Satu gelas full kayak gini harganya berapa Mbak, Rupiah? 15.000. Ya Allah murah banget. Lagi sampai dodolan apa sedekah, Mbak? Habis ini kita coba ya, Lur, rasanya kayak gimana? Teman-teman, menunya kayak gini ya, Lur. Wes ngerti tau barangnya. Murah bahaya ta. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu ya supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi satu gelas full kayak gini lho Lur, iku hargane iku cuma 15.000. Ya Allah. 23.000 isih ana panganan 15.000 sakake iki. Komen di bawah menurut teman-teman mahal atau murah. Nek menurut Mas Tarjo sih iki ora dodolan lho. Sedekah ya Mas ya. Oke, langsung aja kita coba. Ini tangan udah tak cuci bersih ya. Ah, gini Mas Tarjo penasaran. Ki mangane piye nek nganggo gelas jalan? Aku yo bingung. Oke, kita coba tes dulu ya. Oke, tes dulu balungannya di atas ya. Oke, maaf nek agak plepotan soalnya ya ada gelas lho.
Wih, ya Allah lor, lor ngati dewe toh. Kayak ngene lho. Ya Allah, enak epol iki ya Allah. Panas lor, enak lor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah enak banget lor. Masuk. Kita kumpulin dulu balungannya ya. Satu porsi balungannya itu 70%, mie-nya 20%, sayurnya 10%. Iki ora mie balungan tapi balungan mie ya lur ya. Oke banget ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang penasaran yo, sarane Mas Tarjo nek pengen kok ngene. Dari sini bukae itu jam 10, tutupe jam 2 lur. Khusus mie kayak gini lho. Khusus mie balungan. Bagi teman-teman dari luar kota iso memprediksi sendiri. Nek rene ke jam piro ngono lho, Pak? Kasihan soalnya nek adu-adu teko Kudus, teko Jakarta rene ora oman. Kan yo mesake sampean to. Ya Allah, mak, mak ini piye aku manganku, mak, mak. Enak ini kita. Kider, mak. Kayak ini lho, yo, yo, bismillahirrahmanirrahim. Ya, buat nasi. Mangan mie balungan, orang lengkap nih orang ada nasi, yo. Malam wong Jawa lho, nek orang mangan sego putih itu, yo, orang mangan. Bener ya Mas Gedek ya? Ayo jodoh ngiler lho. Ngiler langsung egas lokasi. Murah iki 15.000 tok, Man. Cuma yo iku mau. Nek sampean tekone rondo telat yo ora oman. Iki sampah kita kumpulin dulu. Nih Mas Tarjo yo mangane banyak lho. Yo kita ambil sebagian. Wah, cabe-cabean iki sing enak iki. Oke. Gedung ini susah makanya. Muluk ae yo, Lur. Nih kayak gini teman-teman, tangannya udah tak cuci bersih ya lor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap banget lor. Yuk makan dulu ya lor. Dagingnya yokeh lor ternyata lor. Cuma orang balungan-balungan tok lor. Tapi yuk, balungan dagingnya yokeh. Ada ya? Mas Tarjo mangan sampai telap-telap dulu. Gak apa. Mangan sego siji to, Lur. Nggo suruhan tok. Ngeleh saiki. Asli enak tenan sih iki. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Maknyo.